Pemerintah Kota Bandung Turta Forum Dekan Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia Sate Kapola ngarojong ngadegna paguron luhur di Kabupaten Bandung. Jenglengan paguron luhur negeri di Irong bisa ngawangun sumber daya manusia anu kualitas nanyong colang turta ngarojong memeres pasualan turta ngahangketkeun mangpirang program daerah anu diwewoganku kalangan akademisi. Tayana paguron luhur di Kabupaten Bandung jadi salah sahiji marga lantaran kurangna akselerasi pengentasan sajumlah program pamarentah tan aya pangrojong ti kalangan akademisi. Nyaksian eta hate pamarentah Kabupaten Bandung jeung Forum Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Paguron Luhur Negeri se-Indonesia mayeng satekapola ngarojong ngadegna paguron luhur di Kabupaten Bandung. Eta hate dierong kacida penting. Lianti bisa ngawangun sumber daya manusia anu kualitas nahade, ayana paguron luhur bisa ngaronjatkeun akselerasi pengentasan sajumlah program pamarentah ngaliwatan aubna kaum akademisi. Pamarentah salaku anu medakeun kawijakan geus sakuduna diwewogan ku kalangan akademisi, utamana dina ngalakonan kegiatan samemeh kawijakan dipedakeun ku pamarentah, kukituna kawijakan anu dipedakeun bisa gede mangpaatna pikeun sakumna masyarakat. Ini adalah salah satu kabupaten yang tidak punya perguruan tinggi negerinya. Kalau perguruan tinggi swasta sudah lumayan, Pak. Ya, sudah banyak, Pak. Tapi kan ukurannya di sini. Kalau negeri itu kan punya standar secara nasional. Kalau swasta itu bisa naik dan bisa turun. Tergantung apa? Tergantung dari SDM, tergantung dari permodalan dan segala macamnya. Tapi kalau negeri kan sudah standar secara nasional. Tentunya ini kan saya sampaikan tadi, coba ada perguruan tinggi negeri di Kabupaten Bandung. Sehingga apa? Sehingga itu menjadikan sebuah standar dari Kabupaten Bandung bagaimana bisa diakses dan bisa diselarasikan dengan Kabupaten Bandung. Dari pemerintah Kabupaten Bandung menerima Forum Dekan Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia. Alhamdulillah. Dengan lokus Kabupaten Bandung dari mulai dengan Kota Bandung oleh Pak Gubernur. Jadi alhamdulillah mereka sudah mengetahui atau meninjau monitoring ke lapangan kaitan dengan bagaimana ilmu-ilmu sosial itu dikembangkan untuk kemajuan Kabupaten Bandung. Jadi saya dari pemerintah Kabupaten Bandung sangat mengapresiasi kegiatan. Pemerintah Kabupaten Bandung bakal mayeng nyorang sinergi jeung sejumlah pihak, salah sahijina Forum Dekan Perguruan Tinggi Negeri Enggoni ngahangkeutkeun ngadegna paguron luhur negeri di Kabupaten Bandung. Rezi Tia Prasaja.